Pejabat Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup hari ini membuat laporan polis berhubung sebuah video tular berkenaan harga barang yang membabitkan Timbalan Menteri berkenaan, Fuziah Saleh. Menerusi laporan portal Berita Harian, laporan itu dibuat menerusi pegawai khas Fuziah Aidil Hariman Maknur di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan di sini. Menerusi laporan itu, Aidil Hariman memaklumkan tindakan itu bertujuan supaya siasatan segera dilaksanakan terhadap beberapa pengguna media sosial yang difahamkan catatan mereka dilihat berunsur fitnah dan menghasut rakyat agar mempercayai video lama itu yang tidak berkaitan dengan keadaan semasa. Saya merasakan bahawa perbuatan ini amatlah tidak bertanggungjawab dan menimbulkan spekulasi serta menjatuhkan kredibiliti dan maruah seseorang menteri Kabinet Malaysia selain meremehkan usaha beliau sebagai seorang timbalan menteri. Tulisan tersebut dengan sengaja mengaitkan dan mengaibkan timbalan menteri dengan tujuan menyakiti dan memfitnah beliau, katanya seperti dipetik portal berkenaan. Aidil Hariman berkata tujuan asal video tersebut dibuat sebelum ini untuk menunjukkan perbandingan harga jualan rahmah bergerak dengan harga yang diperolehi dari sebuah pasaraya tempatan di Pulau Langkawi Kedah dan bukannya barang keperluan satu keluarga untuk sebulan. Namun video itu telah disunting oleh mereka yang tidak bertanggungjawab dan disebarkan oleh individu yang dipercayai dengan niat menghina dan mendatangkan kemarahan rakyat. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Kuantan Assistant Commissioner Wan Muhammad Zahari Wan Busu ketika dihubungi bernama mengesahkan menerima laporan berkenaan. Semalam Fuziah dilaporkan berkata video yang melibatkan dirinya itu telah diambil di luar konteks dan ia merupakan rakaman lama yang dibuat beberapa bulan lalu.